Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk berjumpa bersama-sama meskipun dalam virtual meeting di melalui Zoom untuk melakukan kajian Tarjih Muhammadiyah yang mulai Selasa yang lalu kita mencoba merefresh ya, melakukan refreshment fikih Ramadan yang nanti pada tahap-tahap berikutnya kita masukkan juga fatwa dan maklumat dari PP Muhammadiyah, surat edaran yang terakhir minggu ini juga, yaitu bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan dan berbagai ibadah yang ada di dalamnya di masa pandemi yang tahun kedua kira-kira gitu ya. Pada tahun pertama Ramadan tahun lalu mungkin kajian-kajian yang dilakukan oleh para ulama kita waktu itu belum ya, belum selengkap saat ini ya. Belum selengkap saat ini, sehingga kalau yang kita ikuti pada Ramadan tahun lalu sebagaimana fatwa Majelis Tarjih yang juga berdasarkan masukan-masukan dari tim MCCC Muhammadiyah COVID Command Center ya, yang mungkin di dalamnya banyak para ahli medis, pak dokter dan sebagainya, dan memberikan masukan-masukan bagaimana pelaksanaan ibadah Ramadan pada tahun 1441 yang lalu. Nah, pada 1442 ini tentu sudah ada beberapa perubahan ya, tentang fatwanya dan sebagainya, besok kita sampaikan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada orang-orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan di dalam berpuasa ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan famankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, kemudian ada lagi wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi di situ di satu sisi tentang hukum siapa yang diwajibkan dan siapa yang tidak diwajibkan, juga rukhsah ya, atau keringanan yang diberikan oleh Allah, sekaligus juga keterangan-keterangannya di dalam hadis-hadis Nabi. Jadi rukhsah itu diberikan langsung oleh Allah. Allah katakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dalam melaksanakan berbagai macam ibadah, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini kata kunci yang atau kalimat kunci yang ada di dalam Al-Qur'an. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Kalau dalam surat
alam nasroh itu yang sudah kita hafal. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada sesuatu yang berat, Allah berikan kemudahan, keringanan di dalam kita melaksanakan apapun, termasuk di dalamnya adalah ibadah, termasuk dalam ibadah Ramadan ini. Nah, kemudian para ahli fikih, usul fikih, membuat kaidah idza daqat ittasa'a wa idza ittasa'a daqat. Apabila terjadi kesempitan dan kesulitan, terjadi kesempitan, maka menjadilah diperluas pelaksanaan hukum. Artinya diberi banyak kemudahan-kemudahan. Wa idza ittasa'a, tetapi kalau kita dalam keadaan longgar, keadaan normal, maka daqat. Maka ketetapan-ketetapan hukum diberlakukan sedemikian rupa. Jadi kalau diartikan letternya, memang apabila dalam kondisi longgar luas, maka menjadi sempit, dan apabila dalam keadaan sempit, menjadi longgar. Ini kalau secara letterlek agak lucu ya, idza tasa'a daqat wa idza daqat ittasa'a. Tapi maksudnya adalah apabila ada kesulitan-kesulitan, maka Allah dan Rasulullah berikan kemudahan-kemudahan. Seperti misalnya kalau kita dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar, kemungkinan ada kesulitan bagi orang yang melaksanakan puasa. Kesulitannya berbagai macam gitu ya. Bukan masalah jarak jauhnya. Tapi ketika terjadi jarak jauh itu juga ada aspek yang lain, karena terjadinya perbedaan tempat. Perbedaan tempat sehingga perbedaan waktu. Dulu pernah Kiai Haji E.Z. Mutakin, salah satu ketua majelis ulama pada masa Buya Hamka menjadi ketua umum, beliau menceritakan rombongan ulama-ulama waktu itu mengadakan perjalanan umroh Ramadan. Nah, perbedaan antara Indonesia dengan Saudi itu kan kurang lebih 4 jam ya. Jadi kalau subuh kita di sini jam 4, sekarang ini jam 4.32 menurut kriteria putusan Munas Tarjih yang terbaru. Kalau yang di jadwal-jadwal itu 4.25, maka subuh menurut putusan Tarjih menjadi 4.33. Nah, kalau di Mekah berarti ditambah 4 jam lebih kemudian ya. Biasanya jam 9 ya, jam 9 pagi baru subuh ya. Saya pernah nelpon saudara yang sedang umroh. Saya telepon jam 9, terdengar suara azannya, azan apa? Ternyata azan subuh. Nah, karena perbedaan waktu itulah orang yang melaksanakan puasa dan dalam perjalanan itu sampai dalam perjalanan itu kok enggak maghrib gitu ya, karena pun arah ke arah barat terus ya, enggak maghrib ini kapan bukanya kita kan gitu. Ada beberapa yang bertanya begitu, maka Kiai E.Z. Mutakin itulah Allah katakan famankana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ya Allah sudah berikan rukhsah, berikan keringanan ketika bepergian, tidak perlu lagi berpuasa, tapi berbuka dan nanti mengganti puasa di hari yang lain, itu sudah jelas itu ya. Jadi kalau tetap berpuasa ya tadi kesulitannya, mestinya maghrib itu jam 6 WIB,
nanti nambah paling enggak 4 jam setengah ya, 4 setengah jam lagi. Sehingga maghribnya di sana ya mungkin jamnya sama, di sana jam 6 lebih. Di Indonesia sudah setara dengan jam 22 atau jam 10 malam ya. Sehingga puasanya nambah 4 jam itu berat ya. Maka inna ma'al usri yusran. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, jadi rukhsah keringanan bagi orang-orang yang mengalami apa namanya kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, Allah sudah tetapkan dan itu dirinci langsung oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah di ayat 184 dan juga 185. Jadi Allah katakan ya, saya kira kita semuanya sudah hafal ya. Yang pertama orang yang sakit ya. Faman kana minkum maridun, orang yang sakit. Memang di sana tidak disebutkan bentuk sakitnya seperti apa. Apakah sakit panu itu sudah bisa berbuka puasa? Sakit apalagi mungkin kulit kita tergores pisau sedikit, apakah itu sudah termasuk mangkana maridon au ala safarin yang fa'idatu min ayamin ukhar? Tentu sakit di sini yang membuat kita mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Puasa terutama puasa-puasa wajib ya. Jadi maridon itu ukurannya ya sakit yang menjadikan kita menjadi berat, menjadi sulit untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau sakit kemudian kita puasa kemudian menjadi bertambah sakit dan sebagainya, dan nanti mungkin juga ahli-ahli kesehatan, para dokter, para medis yang bisa memberikan kriteria itu mungkin lebih bagus lagi ya, sehingga hukum-hukum fikih itu juga didasarkan kepada ilmu pengetahuan ilmiah ya, berdasarkan ilmiah, karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah memang banyak sekali aspek-aspek peribadatan yang berkaitan dengan kriteria-kriteria ilmiah atau keilmuan ya, termasuk kemarin kita ketika kita mengawali Ramadan, kenapa Muhammadiyah lebih menggunakan hisab daripada ru'yah ya. Bukan berarti Muhammadiyah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi justru Muhammadiyah mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga mengatakan inna ummatun ummiyatun, kita ini umat yang ummi. Umat yang ummi itu umat yang belum terpelajar dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Kira-kira begitu. Artinya pada masa Rasulullah SAW, Nabi belum menguasai dalam tanda petik ya. Mungkin juga para sahabat waktu itu belum mendalami ilmu hisab, padahal di dalam Al-Quran sudah ada adadas sinina wal hisab ya, sehingga beliau mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsubu, kita itu umat yang ummi yang belum terampil di dalam melakukan hisab dan juga mencatat data-data, mungkin data-data astronomis kira-kira begitu, sehingga beliau katakan asyahru kaza wahakaza,
Jadi sekali ini 10 kali 3, jadi 30. Kemudian yang kedua, 10 kali 2 ditambah 9, berarti 29. Nah, jadi bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Ini bulan Qomariyah ya. Bulan Qomariyah 29 atau 30. Nah, kalau dihitung secara ilmu astronomis, ilmu hisab, ilmu falak, sebenarnya pastinya adalah bulan itu kadang-kadang bulan itu rata-rata dalam satu bulan adalah 29 hari 10 jam sekian menit sekian detik. Sekian menit sekian detiknya saya yang tidak hafal. Nah, kemudian terjadilah pembulatan kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah tergantung posisi posisi ya benda-benda langit tersebut, posisi bulannya, posisi mataharinya, posisi buminya, kira-kira begitu. Ya. Kembali kepada ruhsah, yang pertama adalah maridon. Mangkana maridon, wa mangkana minkum maridon, itu di 184. Kalau 185, wa mangkana maridon au ala safarin. Jadi yang pertama adalah orang yang sakit, kemudian yang kedua orang yang bepergian atau safar. Nah, safarnya juga begitu, ukurannya berapa ya? Kalau bapak-bapak yang rumahnya di Karanganyar, Karanganyarnya Karanganyar dekat atau Karanganyar jauh? Karanganyarnya Karanganyar Colomadu kan dekat ya. Tapi kalau Karanganyar Tawangmangu agak jauh kan begitu. Jadi safar itu para ulama menyatakan ukuran safar yang bisa meninggalkan puasa Ramadan dan diganti dengan hari lain adalah sejauh sejarak seperti orang bepergian yang kemudian dibolehkan sholat itu di qasar, di jamak dan di qasar ya. Artinya berarti jaraknya adalah kalau di dalam fikih itu disebutkan jaraknya, memang ada dua pendapat itu. Ada yang 80 km, ya. Tapi ada yang menetapkan jaraknya adalah sekitar 5 km, ya. 5 km, ya. Itu sudah bisa dikosor, ya. Atau satu farsah. Jadi apa namanya jarak 5 km atau mungkin ada yang menetapkan sekitar 15 km ya. Jadi Ndelanggu itu sudah bisa dijamak ya. Kemudian kalau Colomadu yang dekat sini ya itu masih sekitar 2 3 kilo kan gitu ya. Jadi itu safar. Ya. 1 kilo. Ada yang 1 kilo ya. Nah, jadi Colomadu 1 kilo dari kampus ya. Jadi itu apa namanya safar itu terutama adalah ukuran orang boleh mengqasar sholatnya. Kemudian juga tadi seperti kasus yang disampaikan oleh Kiai EZ Mutakin almarhum tadi, ya, ketika terjadi perbedaan tempat sehingga terjadi perbedaan waktu ya, itu atau mungkin safar yang membuat kita berat ya, ada masyakoh ya. Jadi memang safar itu terutama dikaitkan dengan masyakoh. Masyakoh itu kesulitan dan keberatan. Jadi kalau kita bepergian 15 kilo tapi waktu itu belum ada kendaraan, belum ada Grab, belum ada Gojek ya, belum ada angkot, belum punya kendaraan-kendaraan bermotor, kita masih jalan kaki, jalannya belum aspal dan sebagainya, maka itu termasuk kategori masyakoh yang tinggi, sehingga kalau kita bepergian seperti itu, maka kita boleh fa'iddatun min ayyamin ukhor. Dulu ada seorang ulama kita, tokoh Majelis Tarjih Kota Solo, Kota Surakarta,
siapa namanya Nayira ini. Nama lengkapnya saya lupa ya. Beliau katakan, kalau kamu bepergian itu mungkin masa dulu, jalan masih lurus-lurus, masih apa namanya, rumah masih jarang-jarang gitu ya. Jadi kalau kamu bepergian jalan kaki, kemudian kamu menoleh ke belakang, kampungmu sudah enggak kelihatan, maka kamu boleh membatalkan puasa. Jadi berjalan dengan jalan kaki, jalannya masih lurus-lurus, belum aspal kira-kira, kemudian rumah masih jarang-jarang. Kalau sekarang sudah dipenuhi dengan berbagai gedung ya. Jadi kalau kita jalan dari kampus UMS ke Kleco itu, nengok belakang sudah enggak kelihatan itu ya. Sudah enggak kelihatan. Jadi karena gedung-gedung sudah demikian. Tapi kalau dulu sampai 3 kilo nengok belakang mungkin masih kelihatan. Maka Pak Nayiro ini itu mengatakan, kalau kamu bepergian kemudian kamu jalan kaki dalam bepergian itu, nengok ke belakang, kampung halamanmu sudah enggak kelihatan, kampungmu, RT-mu, RW-mu sudah enggak kelihatan, maka kamu boleh fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jadi di situ disampaikan jarak tertentu yang dibolehkan orang melaksanakan apa namanya qasar di dalam sholat, tapi juga karena masyakoh ya. Karena masyakoh, maka ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat al-khamsah, riwayat perawi imam yang lima itu terdiri dari Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Bukhari Muslim tidak masuk. Tetapi rawahul khamsah ini banyak dinyatakan oleh Syekh Albani, termasuk hadis-hadis yang sahih. Nabi mengatakan innallaha azza wa jalla wa doa anil musafiri as-sawma wa syatra salati wa anil hamili awil murdi'i as-sawma. Ini Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang yang hamil dan orang yang menyusui. Nah, ini ya, ini termasuk kategori yang mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi keringanannya memang tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran, terutama orang hamil dan menyusui. Yang dalam Quran hanya disebut orang yang sakit dan bepergiannya. Nah, di sini disebutkan Allah membebaskan puasa dan juga memberikan keringanan separuh sholat bagi orang yang bepergian. Jadi kalau bepergian sudah boleh qasar, berarti sudah boleh separuh sholat, maka juga boleh meninggalkan siam tapi diganti di hari lain. Kemudian orang yang hamil dan orang yang menyusui. Orang yang hamil dan menyusui itu boleh diganti di hari lain, boleh dengan membayar fidyah. Dengan membayar fidyah, karena orang yang hamil maka nanti setelah melahirkan masih ada waktu untuk menyusui lagi, dan menyusuinya 2 tahun. Jadi kalau nyaurnya nanti selesai menyusui, itu dia harus bertumpuk-tumpuk bayar hutangnya selama 3 tahun minimal, selama 3 tahun ya, mungkin bisa lebih ya. Artinya maka di situ orang yang hamil dan menyusui
ada dua alternatif, yaitu bisa mengganti di hari yang lain apabila memang memungkinkan melakukan penggantian itu. Misalnya apa namanya, orang yang menyusui itu dia sudah di masa-masa akhir menyusui, ya, hampir menyapih persusuannya, maka ketika dia meninggalkan puasa, tahun berikutnya sudah disapih susuannya, maka dia bisa dengan mengganti puasa di hari lain. Tapi kalau masih di awal persusuan, berarti masih 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi, maka diganti dengan membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, termasuk kategori wa 'alal ladzina yutikunahu. Kemudian orang yang sakit karena kekebalan tubuhnya tidak baik, ya. Jadi orang yang mungkin apa itu istilahnya, yang kekebalan tubuhnya tidak baik itu apa? Apakah autoimun atau apa namanya, nggak tahu. Yang ahli nanti, yang tahu tak, ahli kesehatan atau pak dokter, ya. Jadi orang yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, maka dia disamakan dengan orang yang sakit, termasuk maridon, maka juga boleh meninggalkan puasa diganti hari yang lainnya. Karena kalau puasa Ramadan kan tiap hari, menggantinya bisa selang-seling, sehingga mungkin ketika kekebalan tubuhnya agak terganggu, kalau puasa sehari, besoknya beberapa hari nggak puasa, mungkin bisa diatasi. Tentu itu semuanya bisa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan medis oleh para ahli kesehatan atau oleh dokter. Kemudian juga tenaga kesehatan, nakes, ya, tenaga kesehatan yang bertugas dalam menjalankan tugasnya itu sangat berat, ya, apalagi petugas-petugas yang menangani COVID 19, ya, dengan menggunakan apa namanya, pakaian khusus, ya, APD, sehingga kalau dalam kondisi puasa, ada yang mengatakan kemarin bisa jadi orang yang atau tenaga medis yang menggunakan alat-alat penyelamat itu, ya, APD itu, bisa jadi akan mengalami dehidrasi, ya. Jadi kalau mengalami dehidrasi, ya tentu akan mengakibatkan, mungkin bisa fatal bagi dirinya, maka bisa kategori wa'alal ladzina yutikunahu, tetapi wa'alal ladzina yutikunahu yang kemungkinan ada kesempatan-kesempatan untuk mengganti puasa hari lain, maka itu termasuk kategori maridon au safar. Tapi kalau alal ladzina yutikun itu terjadi selama hidupnya, seperti orang yang sudah sangat sepuh, ya, sudah tua, dia tidak mampu berpuasa, nanti juga otomatis tidak mampu membayar puasanya di hari lain karena tidak kuat berpuasa lagi. Orang yang juga dalam kondisi dalam pekerjaan yang tidak ada pekerjaan lain, sehingga pekerjaan itu sangat berat baginya, maka termasuk kategori wa 'alal ladzina yutikunahu fa fidyatun ta'amu masakin. Tapi kalau tenaga medis yang apa namanya, ada kesempatan untuk membayar puasanya di hari lain ketika sedang tidak bertugas, maka fa'idatun min ayyamin ukhor, termasuk kategori maridun meskipun tidak sakit, ya, tapi karena memang ketidaknormalan dalam dirinya ketika melaksanakan tugas-tugas tersebut, ya. Nah, itu apa namanya, beberapa yang dibolehkan meninggalkan puasa, baik dengan mengganti di hari lain maupun dengan membayar fidyah, ya. Fidyatun ta'amu miskin, ya. Nah, membayar fidyah itu dilakukan setelah puasa
yang dia tinggalkan itu ya. Jadi setelah dia meninggalkan beberapa satu hari atau dua hari, boleh setiap hari ketika meninggalkan puasa, hari ini meninggalkan puasa, maka sore harinya membayar fidyah atau malam harinya atau besoknya. Bukan hari ini membayar puasa, membayar fidyah untuk puasa esok hari yang akan ditinggalkan, bukan begitu. Jadi fidyah itu dibayarkan setelah puasanya lewat ya, ditinggalkan. Bisa jadi dia langsung 5 hari maka membayar fidyah untuk 5 orang. Tapi boleh juga setiap hari satu orang begitu ya. Jadi hari ini enggak puasa, besok bayar. Besoknya enggak puasa, besoknya bayar lagi. Itu apa namanya? Cara membayar fidyatun ta'amu masakin. Nah, dalam kitab-kitab fikih dan di dalam sunnah Rasul dijelaskan bahwa apa namanya? Ukuran kadar membayar fidyah itu yaitu seberat, kalau di dalam timbangan kita, seberat 6 on beras ya. Seberat 6 on beras. Jadi itu ukurannya untuk membayar fidyah, setengah kilo lebih ya. Setengah kilo lebih. Dulu ulama kita Pak Kiai Najmuddin Zuhdi memfatwakan kira-kira gitu ya, ya untuk kesempurnaan di samping beras 6 on ya boleh ditambah lauk pauknya ya. Mungkin lauk pauknya apa ya, ditambah tempe tahu atau ditambah ikan laut atau apa, kan begitu ya. Jadi biar tidak hanya makan nasi saja tapi ada kelengkapannya, itu hanya untuk kebaikan saja, kesempurnaan saja. Tapi andaikan hanya bayar fidyah itu 0,6 kilogram atau satu mud, nah itu sudah cukup ya. Jadi yang dibayarkan adalah bahan makanan pokok ukurannya satu mud, kalau di dalam ukuran di Arab Saudi itu bisa dalam bentuk gandum, bisa dalam bentuk kurma, dengan ukuran satu mud dikonversi sekitar 0,6 kilogram atau 6 on. Jadi itu bagi orang yang tidak mampu berpuasa, wa alal ladzina yutikun, yaitu orang yang sudah tua enggak mampu puasa, atau orang yang sakitnya menaun, sakitnya sangat lama, perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui. Nah, dalam konteks sekarang di masa pandemi adalah para tenaga medis yang mungkin tugasnya begitu rupa, maka dia boleh dengan mengganti itu. Tapi kalau ada kesempatan untuk mengganti di hari-hari lain, maka dia termasuk kategori yang bisa mengganti di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu fatwa tarjih ya, yang kemarin disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar ya. Itu beberapa rukhsah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Saya kira kita semuanya sudah paham ya, tapi ini kan refreshment dari materi Kitabus Siyam dalam HPT dan juga tuntunan Ramadan putusan tarjih. Yang pertama yang membatalkan tentu adalah makan dan minum. Maka batas boleh makan dan minum itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, itulah batas akhir orang boleh makan, dan di situ namanya terbitnya fajar shadiq.
dan terbitnya fajar shodik itu adalah masuknya waktu subuh atau awal waktu subuh. Nah, dalam putusan tarjih, munas tarjih ketika 1 bulan Desember, November-Desember 2020 yang lalu, fajar shodik itu terjadi ketika posisi matahari berada di bawah ufuk sebelum terbit dengan ukuran minus 18 derajat. Itu fajar shodik, sehingga kalau minus 20 derajat itu masih fajar kadzib. Jadi jadwal-jadwal yang ada sekarang yang menggunakan kriteria dari Kementerian Agama, mungkin juga Majelis Tarjih ketika kemarin belum ada koreksi, itu minus 20 derajat. Setelah diteliti, itu masih dalam kondisi fajar kadzib. Belum khaitul abiyatu minal khaitil aswadi minal fajar. Kemarin Prof. Samsul Anwar menjelaskan bahwa fajar shodik itu ada 4 ibadah yang di situ menjadi titik waktunya. Yang pertama adalah berakhirnya orang makan sahur. Fajar shodik berarti orang makan sahur sudah berakhir. Kemudian yang kedua, berakhirnya orang sholat malam atau sholat witir. Jadi sholat malam, sholat witir itu terakhir pada tet azan subuh itu harus sudah selesai. Maka usahakan sebelum azan subuh sudah selesai witir atau tahajud kita. Kemudian yang ketiga, yaitu awal waktu sholat subuh atau sholat fajar, ya pada waktu terbitnya fajar shodik. Kalau sekarang ini waktu subuh kita menurut kriteria munas tarjih adalah jam 4.33 untuk wilayah Solo Sukoharjo, jam 4 lebih 33. Artinya dari jadwal yang beredar itu 4.25 ditambah 8. Jadi kalau masjid-masjid menggunakan kriteria yang 20 derajat, subuhnya 4.25, kita masih ada waktu 8 menit untuk mengawali sholat subuh atau mengakhiri makan sahur, mengakhiri sholat witir, dan juga apa tadi ya. Jadi apa namanya, yang pertama mengakhiri witir atau sholat malam, kemudian masuknya waktu subuh, kemudian mengakhiri makan sahur. Dan yang keempat, ini kalau terjadi pada bulan Dzulhijjah, pada 9 Dzulhijjah sampai 10 ya. Jadi orang yang melakukan wukuf di Arafah, batas akhirnya adalah waktu azan subuh tanggal 10 pagi. Tapi kalau jamaah haji yang normal, itu biasanya waktu maghrib sudah berangsur diangkut dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya. Bagi yang jalan kaki, ya sudah jalan kaki menuju Muzdalifah. Tapi bagi orang-orang yang sakit, ya, yang dirawat di rumah sakit, mereka dilakukan namanya safari wukuf. Itu biasanya dilakukan di tengah malam sampai berakhirnya, yaitu pas azan subuh. Ya. Jadi itu apa namanya, hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum. Yang kedua, bersetubuh bersenggama suami istri, tentu di siang hari, kalau di malam hari tidak membatalkan puasa. Bahkan untuk yang kedua ini, orang yang berpuasa Ramadan kemudian melakukan senggama suami istri di siang hari, tidak hanya sekedar batal puasanya, tapi
dia batal puasanya, wajib mengganti puasanya di bulan Ramadan, dan wajib membayar kafaroh berupa yang pertama memerdekakan budak, sekarang sudah enggak ada budak. Yang kedua, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu artinya mulai tanggal 1 di bulan yang pertama sampai tanggal 29 atau 30 di bulan yang kedua. Jadi kita harus memilih bulan yang tidak ada hari-hari dilarang berpuasa. Maka kita nggak mungkin membayar kafarat di bulan Syawal. Bisanya kita membayar Zulqa'dah juga nggak bisa, karena Zulhijjahnya ada hari-hari yang dilarang. Maka kita bisa melakukan kafaratnya kalau puasa berturut-turut, yaitu mulai bulan Muharram, tanggal 1 Muharram. Mungkin Muharramnya 29, alhamdulillah kita puasa bulan pertama 29. Dilanjut bulan Safar, delalah bulan Safarnya 29 juga, alhamdulillah. Berarti 2 bulan hanya 29 kali 2, berarti hanya 58 hari. Kalau yang 1 29, yang 1 30, berarti 59. Dua-duanya 30 berarti 60 hari. Jadi 2 bulannya seperti itu ya. Kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nah, baru beberapa hari saja sudah kecolongan bersetubuh di siang hari, suami istri. Itu salah seorang sahabat kan begitu yang matur kepada Nabi. Kamu bisa memerdekakan budak? Enggak mungkinlah saya membeli budak, memerdekakan budak. Saya enggak mampu itu. Puasa 2 bulan berturut saya juga enggak mampu. Ini baru 5-4 hari saja sudah kecolongan. Bagaimana mau puasa 2 bulan berturut-turut? Maka yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Bisa enggak kalian memberi makan 60 orang miskin, setiap orangnya 1 mud? Saya ini orang miskin, bagaimana bisa memberi makan kepada orang miskin? Ya sudah, kalau gitu kemudian Nabi memberikan apa namanya, satu keranjang ya, atau kalau sekarang mungkin beberapa karung kurma ya, diberikan kepada orang tersebut. Dah, ini kurma kamu bagikan kepada orang-orang miskin. Ya Rasulullah, saya dan keluarga ini orang yang paling miskin di kampung kami. Ya sudah, kurma ini kamu bawa pulang, kamu makan dengan keluarganya. Artinya apa, Nabi ini karena otoritas Nabi, orang tersebut tidak membayar kafarat karena otoritas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Sedikit lagi tentang orang yang lupa ya. Lupa minum, lupa makan, itu termasuk tidak membatalkan puasa ya. Lupa makan, lupa minum ya. Jadi di sini disebutkan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahullahu wa saqahu. Jadi barang siapa yang lupa sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakan puasanya hingga malam, karena sesungguhnya dengan begitu Allah memberi makan kepadanya dan juga memberi minum, memberi makan dan minum kepadanya. Jadi apa namanya, orang yang puasa kemudian lupa makan atau lupa minum, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau lupa makan, di tengah-tengah makan, apalagi sedang menyendok makan ya, makanannya pakai sambel lagi ya, kemudian ingat, ya itu yang agak susah itu ya. Karena itu kan harus berhenti ya, harus berhenti. Apakah boleh orang yang seperti itu ingat lalu kemudian ditutup dengan minum? Wallahu alam ya, mungkin boleh saja ya, karena ingat kemudian, karena itu kan kalau nggak diminumi kan apa namanya,
menyakitkan mungkin tenggorokan atau apa gitu. Minum secukupnya, artinya tidak berlebih-lebihan, kemudian mengakhiri makan minumnya dan melanjutkan puasanya hingga malam hari, karena Allah katakan, Nabi katakan, fa innama at'amahullah wa saqahu. Saya kira itu bapak-bapak, masih ada beberapa waktu, ini ada beberapa di room chat, saya baca dulu. Nah, ini banyak ini. Yang pertama dari Pak Harsono, mohon izin bertanya. Jika berpergian lebih dari satu hari dan selama itu menetap di suatu lokasi, apakah kita boleh memanfaatkan keringanan untuk mengganti puasa itu? Ya, artinya kan begini, kalau kita lebih dari satu hari masih di dalam bulan Ramadan, kan kita nggak bisa nyaur yang, artinya kalau kita bepergian di tempat keluarga, di tempat lain, kemudian kita menetap di sana beberapa hari, maka ketika kita menetap di sana beberapa hari, kita boleh berpuasa, melanjutkan puasa. Tapi dalam perjalanannya, berangkatnya ke tempat itu, kita kemudian membatalkan puasa kita karena masyakoh, maka itu juga dibolehkan dan itu harus diganti setelah selesai puasa Ramadan kita. Jadi menggantinya setelah selesai puasa Ramadan. Nah, misalnya kita menetap di tempat keluarga tadi sampai setelah Idul Fitri, nah, maka setelah Idul Fitri kita boleh membayar puasanya, mengganti puasanya, mengkodok puasanya di tempat tujuan safar kita tadi setelah selesai puasa Ramadan. Gitu Pak Prof. Harsono. Kemudian yang berikutnya dari Pak Solikin, M. Solikin, tentang rukhsah terkait kasus yang disampaikan oleh Kiai Izzet Mudaqqin, seandainya sudah direncanakan jauh pada sore hari, apakah dibenarkan kemudian tidak sahur di pagi harinya? Jadi karena kita tahu kita mau melaksanakan perjalanan jauh besok harinya atau besok siangnya, besok paginya atau besok sorenya, yang memungkinkan terjadinya perbedaan waktu yang itu membuat susah kita juga melaksanakan puasa, maka boleh saja kita sudah niatkan besok tidak puasa. Tidak puasa maka tidak sahur, karena kita akan melakukan perjalanan jauh dan kita apa namanya, kita programkan untuk diganti di hari yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, jika ibu hamil tidak sanggup saum Ramadan, apakah cukup hanya bayar fidyah atau wajib mengganti puasanya sedang dia tidak menyusui karena ASI tidak keluar? Nah, jadi kalau dia tidak berpuasa dan di luar Ramadan bisa menggantinya, mengkodok puasanya dengan puasa di luar Ramadan, maka itu boleh. Fa'idatu min ayamin ukhar. Ya. Tapi kalau kemudian dia masih menyusui lagi dan dalam keadaan menyusui itu mengakibatkan terganggunya persusuan kalau melanjutkan dengan puasa, maka dia termasuk kategori wa'alal ladzina yutikun tadi ya, seperti dalam hadis riwayat al-khamsah tadi, dia boleh membayar fidyah, dan itu juga dijelaskan lagi oleh sahabat Nabi, keponakan Nabi atau sepupu Nabi, yaitu Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas, orang yang hamil dan orang yang menyusui boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan bayar fidyah. Kemudian dari Pak Heni Susatyanto, yang tadi dari Pak Daru Prabowo. Dari
Ini Pak Heni Satianto ini bertanya, yang berhak menerima fidyah selain miskin, apa mengharuskan muslim yang sholat dan menjalankan puasa juga? Ya, jadi ta'amu miskin di dalam Al-Quran memang tidak menyebut miskin itu siapa ya. Tapi tentunya diutamakan, diprioritaskan kepada al-masakin minal muslimin. Jadi orang-orang miskin dari orang-orang muslim. Tapi kalau misalnya orang-orang muslim nggak ada yang miskin ya, ya miskin saja siapa ya. Ta'amu miskin ya, boleh yang non-muslim dalam rangka juga memberikan apa dakwah kepada mereka ya. Jadi apa namanya, kalau dalam Al-Quran tidak ada ketetapan miskin yang seperti apa ya. Tetapi secara mafhum mukhalafah ya, kita memahami bahwa yang prioritas tentu al-masakin minal muslimin al-mu'minin ya. Nah, terutama juga yang melaksanakan puasa juga, sehingga itu bisa menjadi apa namanya bahan makanan untuk berbuka dan sahur ya. Kemudian dari Pak Husni Tamrin, wanita yang nifas dan membayar fidyah apa wajib mengkodok puasanya? Di sini ada khilafiyah ya. Jadi ada yang apa namanya membayar, sudah bayar fidyah tapi masih mengkodok. Tapi yang jumhur saya kira apa namanya orang yang sudah mengganti dengan fidyah ya sudah cukup dia dengan fidyahnya itu, dengan membayar fidyahnya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu mengkodok puasa. Tetapi kalau ada kemampuan mengkodok puasa, mungkin lebih baik mengkodok puasa dan tidak usah membayar fidyah, ya membayar sedekah saja, sedekah biasa ya. Nah, kemudian Pak Fajar Hari Prabowo, bagaimana tata cara membayar fidyah? Ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi membayar fidyah itu dibayarkan setelah puasa yang ditinggalkan itu dilalui ya. Jadi bukan misalnya kita tahu wala ladina yutikun 30 hari Ramadan ke depan saya enggak mungkin mampu berpuasa ya. Maka sudah saya bayar sekarang di awal puasa, dibayar langsung 30 mud ya. 30 mud berarti berapa itu? 30 kali 6 on ya. Ya. Jadi dibayar sekaligus di depan itu tidak. Nah, yang boleh adalah dibayar di belakang. Di belakang setelah puasa yang ditinggalkan itu dilalui. Bisa per hari, bisa beberapa hari. Kemudian yang sudah ditinggalkan kemudian dibayarkan. Itu tata caranya seperti itu. Besarannya tadi ukurannya kadarnya adalah 1 mud. 1 mud itu dikonversi dalam beras adalah 6 on atau 0,6 kilogram ya. 6 on atau 0,6 kilogram beras yang biasa kita pakai. Jadi kalau kita biasa pakai rojo lele, fidyahnya ya pakai rojo lele. Kalau kita makannya pakai apa namanya sempat, ya fidyahnya pakai sempat. Paling tidak sama ya, sama dengan yang kita konsumsi atau lebih baik, bukan lebih buruk ya. Lebih baiknya kalau menurut pandangan Pak Kiai Haji Muhammad Najmuddin Zuhdi, 6 on ditambahi dengan lauk pauknya ya, mungkin tahu tempenya atau ikan lautnya atau yang lain-lainnya, monggo di situ. Itu hanya apa untuk menambah kebaikan di dalam kita bersedekah kepada kaum masakin. Ini barangkali. Oh, masih ada lagi. Apakah fidyah bisa diganti dengan uang?
apakah bisa dibayar setelah bulan Ramadan? Jadi diganti dengan uang, insya Allah dibolehkan ya. Tapi pastikan memang itu uang nanti akan digunakan untuk makan, karena fidyatun ta'amu miskin ya. Kemudian dibayar setelah bulan Ramadan, boleh apa tidak? Kalau tersedianya ya untuk membayar itu tersedia setelah Ramadan ya, dibolehkan ya. Jadi yang penting kan sudah dilalui hari-hari yang kita tinggalkan tadi ya. Nah, sebaiknya memang di masih masa-masa Ramadan ya. Masih masa-masa Ramadan, mungkin 5 hari sekali kita bayarkan, atau tiap hari kita bayarkan satu persatu, 10 hari juga boleh ya. Tapi kalau ditumpuk 30 hari, kita akan kesulitan mencari 30 orang miskin kan gitu, bayar sekaligus itu ya, akan kesulitan. Tapi kalau per hari satu-satu, bisa diberikan kepada satu orang per hari satu, per hari satu mud ya, satu kita meninggalkan tadi ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Masih ada 5 menit yang mau bicara, boleh monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ini masih ada dari Pak Sri ya. Dari Pak Sri. Kalau kita tidak tahu apakah anak kita yang telah meninggal sudah mengkodok puasa atau belum, apakah harus dibayar dengan puasa kita? Ya, sebagaimana sunnah Nabi, hadis Nabi ya, yang terkait seorang anak bertanya kepada Nabi, orang tuanya sakit meninggalkan puasa beberapa hari kemudian meninggal ya, dan meninggal, apakah saya harus membayar puasanya orang tua saya ya. Maka waktu itu Nabi menjawab, kalau hutang kepada sesama manusia pasti kita bayar, apalagi hutang kepada Allah, begitu jawab Nabi ya. Nah, jadi kita membayar dengan mengkodok puasa ya. Atau mungkin juga bisa diganti dengan bayar fidyah ya. Bisa juga diganti dengan bayar fidyah, karena kan kalau orang tua tadi sakit ya, mungkin masih ada harapan sembuhnya ya. Sehingga kalau sembuh nanti bisa bayar puasanya, tapi ternyata beliau tidak sembuh, bahkan meninggal, maka dia keluarganya, anaknya, saudaranya yang membayarkan puasanya di hari lain ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir dari Pak Soleh Amini ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 ya. Salam dari Gemolong. Nah, itu Pak Soleh Amini tidak bertanya tapi mengucapkan selamat ya. Masih kira-kira 14 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah nanti pertemuan yang berikutnya kita masih juga edisi refreshment fikih Ramadan, sekaligus nanti ada tambahan dari fatwa tarjih yang terbaru berdasarkan maklumat PP Muhammadiyah yang dikeluarkan 2 hari yang lalu. Baik, saya kira Bapak Ibu. Sedikit Ustaz, tentang mundurnya waktu subuh 8 menit itu terus penting ya, karena kan itu berkaitan dengan waktu sahur dan waktu sholat subuh ya. Jadi terus penting ya keputusannya, matur nuwun. Ya, itu sudah diputuskan dan sudah ditanfidkan oleh PP Muhammadiyah, dan PP Muhammadiyah menginstruksikan agar warga Muhammadiyah mengikuti ketetapan PP Muhammadiyah melalui majelis tarjih tersebut. Jadi kalau
kita ya, kita tinggal nambah waktu 8 menit saja, Bu. Jadi apa namanya, di tempat lain sudah imsak-imsak, maka kita nambah 8 menit lagi. Di tempat lain sudah azan subuh, subuhnya kita tambah 8 menit lagi. Termasuk karena imsak yang hakiki adalah masuknya azan subuh, maka ketika di tempat lain azan subuhnya pakai kriteria yang 20 derajat, sementara kita subuh kita menggunakan kriteria 18 derajat di bawah ufuk, maka kita masih ada waktu makan sekitar 8 menit ya. Sekitar 8 menit. Ya, katakanlah kita beri waktu 6 menit ya, supaya kita selesai makan mungkin 1 menit 2 menit sebelum azan subuh ya. Nah, jadi begitu, Bu. Jadi misalnya sana, masjid lain sudah azan tapi itu azannya mendahului yang 8 menit tadi, kita masih bisa makan sahur gitu, Bu. Kalau ini Pak Ustadz yang saya pikirkan itu nanti ketika kita mau sholat jamaah di masjid nih, berarti kan kita nggak sempat untuk sholat qobla subuh nih, karena pastinya di sana sudah mulai berdiri sholat subuh, sementara kita mau sholat qobla dulu, kan qobla subuh itu harus sudah adzan nih, harus sudah masuk subuh, kemudian baru kita sholat subuh lah. Kalau kita ke masjid. Kalau begitu, berarti kita tidak melakukan takhir sahur ya. Kita sahurnya sesuai dengan orang-orang yang ada yang lain, sesuai dengan kriteria azannya masjid tersebut ya. Jadi misalnya ketika mereka imsak-imsak ya sudah kita selesaikan sahur kita, kemudian kita bersiap berangkat menuju masjid gitu kan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat qobliyah gitu, menyesuaikan dengan waktu azan masjid yang berlaku di masjid di dekat kita gitu. Jadi solusinya seperti itu. Tapi kalau masjid di dekat kita sudah menggunakan kriteria hasil munas tarjih, ya kita insya Allah mudah menyesuaikan itu ya. Jadi kan azannya kalau sekarang berarti 4.33 bukan 4.25, tapi kalau masjid dekat kita ternyata azannya adalah 4.25 maka kita harus selesaikan sahur kita 4.25 itu atau sebelumnya, kemudian kita berangkat ke masjid sehingga kita bisa melaksanakan sunnah qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Ini Bu Yaya, apakah untuk iftor saat maghrib mengikuti waktu biasa, yang berubah waktu hanya subuhnya saja? Jadi maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tetap ya. Zuhurnya tetap sesuai yang lain. Nanti asarnya juga tetap sama, maghribnya juga sama. Yang berubah, yang berbeda hanya waktu subuhnya. Jadi waktu subuh ditambah 8 menit, otomatis imsaknya mengikuti tambah 8 menit. Waktu yang lain tetap, misalnya waktu syuruk atau terbit matahari juga tetap ya. Terbitnya nggak bisa kita undur ya, tapi subuhnya kriterianya bisa diundur ya. Kemudian juga waktu duhanya juga tetap. Pokoknya semuanya tetap kecuali hanya waktu subuh, setelah diteliti dengan data-data astronomis, dengan pendekatan-pendekatan ilmiah yang oleh Muhammadiyah dilakukan setidaknya di 3 tempat ya. Yang pertama di Medan oleh OIF. Apa itu OIF itu? Saya lupa singkatannya, OIF, Unitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian oleh SRN, singkatannya juga lupa saya, Universitas Profesor Hamka Jakarta, dan juga Pusat Studi Falak Unitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian perorangan dari anggota Majelis Tarjih, di antaranya adalah Dr. Sri Yatin,
Beliau kepala pengadilan agama di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang juga anggota PP Majelis Tarjih, dan beliau sering diberi tugas oleh pengadilan atau apa namanya, pengadilan agama pusat atau Kementerian Agama untuk meneliti itu. Jadi hasil penelitian itu dan mungkin juga yang lain, bahwa subuh fajar shodiq yang hakiki adalah ketika matahari minus 18 derajat. Jadi beda 2 derajat. Nah, 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Karena 1 hari penuh itu kan 360 derajat. 360 derajat. Nanti kalau dibagi jam, 1 jam sama dengan berapa derajat? Nah, 1 menit jatuhnya sama dengan 2 derajat. 2 menit 2 derajat, maksudnya 2 derajat setara dengan 4 menit, maka 2 derajat setara dengan 8 menitnya. Jadi 1 derajat setara 4 menit, 2 derajat setara 8 menit. Nah, itu. Maka insya Allah tidak jadi masalah itu. Misalnya kita mundur 8 menit, yang masalah kalau maju. Kalau maju itu agak masalah. Mundur insya Allah tidak banyak masalah. Saya kira demikian. Bapak Ibu sekalian, sudah habis waktunya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.